dipersembahkan oleh seyogyanya negara selaku pemegang kebijakan bertindak lebih bijak, di mana anggaran kesehatan yang mendapat porsi sebesar minimal 5% dari APBN dapat diprioritaskan untuk mendapat porsi yang lebih besar guna mengurangi beban rakyat. Sebenarnya putusan HUJ Matra ini karena ketentuannya dibatalkan, maka kembali pada ketentuan yang lama. Sampai dengan akhir Desember, kondisi keuangan BPJS, meskipun sudah saya tambahkan 15 triliun, dia masih negatif hampir sekitar 13 triliun. Jadi kalau sekarang dengan hal ini, ya ini adalah suatu realita yang harus kita lihat. Kita nanti akan review lah kalau itu ya. Bingung nih, mau ngucapin selamat atau gimana, tapi tentu saja untuk teman-teman komunitas pasien cuci darah ini merupakan hal yang menggembirakan. Artinya tuntutan kepada Mahkamah Agung dikabulkan begitu. Apa yang ingin Anda sampaikan? Kenapa ini sangat berarti bagi teman-teman komunitas pasien cuci darah? Yang pertama kami mengucapkan terima kasih kepada MA yang telah menempatkan hati nuraninya dengan tepat sehingga mengabulkan permohonan kami. Kita tahu bahwa biaya pembiayaan BPJS Kesehatan untuk penyakit katastropik, termasuk salah satunya adalah pasien-pasien cuci darah, itu nilainya sangat besar. Sehingga dari misalnya 25.000 menjadi 40.000-an, ya. Dari 80.000 menjadi 160, ini memberatkan itu sekali. Itu memberatkan, sangat memberatkan, apalagi mereka dengan tidak bekerja. Oke. Sekarang yang mau kita tanya, untuk apa kenaikan itu sampai 100%, sedangkan yang kami alamin sendiri untuk pelayanan kesehatan itu sama saja. Sama gitu. Saja maksudnya gimana, Mas? Begini, pasien cuci darah itu hanya cuci darahnya saja yang dibayarkan. Namun aksesibilitas terhadap obat-obatan, pemeriksaan penunjang lainnya itu cenderung tidak di-cover. Oke. Seperti itu. Artinya selama ini bayar BPJS hanya di-cover cuci darahnya. Betul. Obatnya bayar sendiri. Betul, hanya di rumah sakit RSUP, rumah sakit umum pemerintah yang milik pusat, itu pasiennya yang dapat akses obat, sedangkan tipe yang di bawahnya itu tidak mendapatkan obat. Kalau BPJS-nya meningkat 100%, ya tentu kami berat untuk membayarnya. Okay. Satu sisi kami harus membeli obat-obatan sendiri. Kalau kami hanya mampu untuk membayar iuran BPJS, kami nggak bisa minum obat nantinya. Oke, sikap YLKI atas putusan ini. Jadi kalau dari aspek yuridis itu, ada beberapa aspek yang sudah firm, yaitu pertama bahwa perpres tentang kenaikan iuran BPJS itu dibatalkan, satu. Okay. Kemudian yang kedua, putusan MA itu bersifat final, tidak ada upaya hukum lagi. Tapi ada beberapa hal yang menurut saya ini harus ada follow up lebih lanjut. Pertama tadi terkait kapan berlakunya putusan MA tadi. Jadi ini BPJS apa, masih, Kesehatan masih, mengatakan belum menerima putusan ya, justru tadi, apakah berlaku sejak putusan MA ditetapkan 27 Februari, apakah sejak termohon Presiden menerima salinan putusan, atau sejak termohon Presiden menerbitkan perpres baru tentang putusan MA tadi. Okay. Jadi kejelasan masa berlaku itu penting karena berkaitan dengan tadi apa, bahwa keputusan ini berlaku surut. Oke, jadi artinya juga, mereka yang sudah bayar dengan tarif baru di bulan Januari Februari harus dikembalikan. Harus ada kejelasan. Seberapa jauh sebenarnya putusan Mahkamah Agung ini akan mengganggu keberlangsungan BPJS Kesehatan, Mas? Kita tahu bahwa defisit terus berjalan, bahkan di tahun 2019 tekornya hingga 13T, padahal sudah disuntik 15T oleh Menkyu. Pertama kan sebetulnya Perpres 75 2019 itu kan tujuannya untuk supaya pembiayaan JKN itu bisa dipastikan berjalan lebih baik. Kalau mengganggu tentu mengganggu, Pak. Karena memang kalau kan kita bicara tentang gotong royong dari semua segmentasi, bahwa ada kontribusi. Jangan sampai sebetulnya orang yang memiliki kemampuan membayar di kelas 1 dengan besaran yang ada itu, tetapi sekarang justru membayar lebih kecil daripada yang selanjutnya. Kan kita bicara tentang kesetaraan nih sebetulnya. Baik, bahwa baik. Ada sektor segmentasi pekerja penerima upah yang justru membayar dengan yang kontinu dan yang lain, tetapi nanti orang saling membandingkan, padahal tujuan dari JKN ini justru untuk
bersama-sama mengatasi soal pembiayaan ini. Baik. Adakah pelayanan yang akan tereduksi karena harga jadi kembali ke harga yang lama? BPJS Kesehatan memastikan tidak ada satupun niat dari kami untuk mengurangi itu. Artinya kami, tekor akan semakin lebar? Ya, itu resiko yang harus ditanggung, Pak. Ada juga pengamat yang menyampaikan BPJS Kesehatan jangan mikir defisitnya dan yang lain. Padahal faktanya bagaimana orang mau memberikan layanan yang baik kalau misalkan terganggu cash flow-nya, kan tidak masuk akal. Bagaimana BPJS Kesehatan bisa bertahan dengan iuran sebesar yang lama begitu tanpa mengorbankan kualitas layanan, Mas? Agak susah, itu kan dinilai aktuaria itu tahun 2016 kalau saya nggak salah. Kan bylaw dia setiap 2 tahun harus direview. Nah, hasilnya seperti itu. Nah, kalau mau layanannya sama dengan sekarang, ya harus sesuai itu. Kalau enggak, gimana? Ya harus ada yang berkorban. Negara nambahin, atau si kita yang mandiri nambahin, atau bagaimana? Karena harus ada imbang, karena kan keluarnya banyak. Kalau menurut Mas Agus, langkah yang paling tepat seperti apa? Apakah nambahin lagi negara harus nambah ya, lagi? Ya, idealnya kan begitu. Tapi persoalannya, kan itu negara nutupin dari gini, dari awal tahun 2004, Mas Andi kan sudah bilang, ini program asuransi tidak terbatas. Orang diobati sampai sembuh dan atau sampai meninggal. Jadi kosnya besar sekali, belum lagi kalau ada penyalahgunaan kewenangan di situ. Seperti yang sering terjadi di pelayanan kesehatan. Nah sekarang, kalau defisit sekarang seperti sekarang defisit kan artinya jadi perkiraan saya waktu itu betul. Nah kalau defisit kan harusnya dia nombokin. Berapa kuat negara nombokin? Nah kalau tidak nombokin, kalau tidak ini namanya apa? Gotong royong harus dua sisi nombokin. Kalau ada sisi keberatan, ya harus dikurangi pelayanannya. Kalau enggak, bisa enggak berjalan, Bu. Dipersembahkan oleh